Oke, nah teman-teman, di video sebelumnya ada yang pada nanya ini ya, mengenai racikan dari beberapa pemain yang gue tampilkan ya. Salah satunya Amadou Onana ya. Ada yang minta, "Bang, minta racikan Amadou Onana. Kok Amadou Onana lu 96 sementara kan max rating aslinya itu 97 ya." Oke. Nah, gue bakal langsung bagiin aja ya. Nah, ini untuk racikan Amadou Onana versi gue ya, 4-4-8-12 ya. Oke, langsung kita akan lihat dari hasil boosternya ya. Oke, Anchorman bisa jadi CMF juga ya. Dari tag position bagus, umpan-umpan 80-an, udah mantap pokoknya. Defensive 89, tacklingnya 93, aggression 96, dan defensive engagement alias keterlibatan bertahan itu 93 ya. Berikutnya, nah untuk speed itu 86 ya, oke mantap banget. Pokoknya kalau lawan lagi main-main di tengah, pokoknya ya si Amadou Onana ini siap bergerak untuk merebut bola ya, karena speednya tuh pokoknya dia kencang banget guys. Ya kalau udah ketinggalan pun dia masih bisa ngejar, bahkan dia lari dari depan sampai belakang gitu ya. Ditambah physical contact 85 dan staminanya 90 ya. Untuk skillnya paket lengkap guys ya. Oh ya, minusnya nggak ada pemblokir, cuma karena udah ada interception, jadi udah aman ya, seperti itu. Oke, di sini gue juga nggak tambahin skill apa-apa sih. Oke, nah itu untuk racikan Amadou Onana versi gue.